Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Dika. Pada video kali ini saya akan bagikan lagi resep untuk ide jualan teman-teman. Di satu resep dapatnya banyak, tampilannya juga cantik banget. Dan soal rasa beneran enak dan super empuk dan lembut ya. Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Oke, di wadah saya udah siapkan 2 butir telur, tambahkan 210 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, boleh TBM atau Ovalet. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau semua bahan udah tercampur, kita pindah ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang, putih, dan kental. Nah, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman, kita matikan mixernya. Kita tambahkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru ya. Kita masukin bertahap dulu ya teman-teman. Nah, sebaiknya diayak dulu. Dan tambahkan juga 250 ml santan, di sini kita masukin bertahap. Ini campuran 65 ml santan instan ditambah air ya teman-teman. Nah, sebelum dinyalakan mixernya, kita aduk rata dulu. Setelah itu kita nyalakan mixernya, kita mix asal tercampur rata aja dengan kecepatan rendah. Setelah itu kita masukin sisa tepungnya. Dan di sini saya juga menambahkan 1/2 sendok teh baking powder double acting. Kalau teman-teman menggunakan baking powder biasa, tambahkan 1 sendok teh ya. Dan masukin juga sisa dari air santannya. Lanjut kita mix kembali. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, matikan mixernya, lalu kita aduk menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya ya. Setelah itu kita akan aduk balik dari bawah ke atas. Dan pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau dirasa adonan benar-benar udah tercampur dengan rata, dibagi 4 adonannya ya teman-teman. Setelah itu kita akan tambahkan pewarna merah rose cukupnya, lalu kita campur rata. Nah, untuk pewarnanya sendiri sesuaikan selera teman-teman ya. Nanti juga saya akan tambahkan pewarna kuning, hijau, dan biru. Dan nanti juga saya masukin ke dalam plastik segitiga ya, biar gampang menuangnya ke dalam cetakan. Nah, ini untuk yang pewarna kuning, kita campur rata. Saya gunakan yang kuning tua ya teman-teman. Nah, ini kita masukin juga ke dalam plastik segitiga. Dan ini untuk warna biru dan hijau. Kita aduk rata dan dimasukin ke dalam plastik segitiga. Nah, ini udah saya simpan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu kita siapkan cetakan dan cupnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal tuang adonan, masukin 3/4 bagian dari cetakannya ya.
Nah, untuk motif polkadotnya sendiri, saya tuang warna berbeda dari adonan ya teman-teman. Jadi kita tuang sedikit aja, cukup di ujung-ujungnya aja ya teman-teman. Nah, ini kita kasih warnanya itu warna-warni. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Nah, setelah itu ini siap untuk kita kukus. Dan jangan lupa nih, kukusannya udah dipanaskan dulu, juga udah mendidih ya teman-teman. Nah, ini udah dimasukin ke dalam kukusan. Kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa ditutup serbet bersih tutup pancinya seperti ini ya, biar nanti airnya nggak netes ke adonan. Nah, setelah 15 menit ini kuenya udah matang. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah, kurang lebih di satu resep ini dapatnya itu 48 buah ya teman-teman. Hasilnya banyak banget, bisa dijual seribuan. Jadi sedikit tips di sini ya teman-teman, biar nanti motifnya itu atau permukaan atasnya itu nggak retak, teman-teman kukusnya menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Jangan sampai besar apinya, nanti bisa merekah atau retak gitu ya bagian tengahnya, jadi tampilannya nggak bagus. Nah, ini tuh beneran cantik banget ya teman-teman. Yuk sekarang coba kita lihat gimana hasilnya dari tampilan. Ini tuh cantik banget, permukaannya juga mulus. Coba kita lihat gimana hasil bagian dalamnya ya. Kita buka dari kertasnya. Nah, untuk teksturnya sendiri ini beneran lembut, juga empuk banget ya teman-teman. Seratnya juga halus. Nah, teman-teman bisa lihat, ini beneran empuk banget. Soal rasa beneran enak. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.